Kayak begitu kira-kira YouTube channelnya siapa. Nah, kali ini aku lagi mau ke rumah salah satu YouTuber atau influencer yang lagi hits banget, yang endorsannya tuh lagi banyak banget. Nah, aku habis dari butik, sekarang mau ke butik yang satu lagi yang ada di Kemang, karena aku mau ngasih surprise buat mamanya, karena katanya sih mamanya masakin aku gitu ya. Kira-kira aku mau ke rumah siapa? Ikutin terus guys. Berapa totalnya, Mbak? 5.496. Masya Allah, mudah-mudahan ibunya suka ya. Bisa sama aku, iya. Fadil, lihat kan betapa gue cinta sama ibu lo, Fadil. Ibu lo gak perlu tahu harganya berapa. Yang penting, lo mesti tahu. Fadil Jai juga. Yang ini rumahnya. Iya. Kalau yang itu tempat sembakonya punya dia juga. Iya. Oh, ini Bapak di sini ngontrak sama dia juga. Alhamdulillah. Oh, enggak, cuma di sini doang. Oh, rumahnya yang sebelah ini doang, nomor 3. Yang nomor 3. Oh, gitu. Ya udah, saya mau ke rumahnya, ntar saya balik sini lagi ya. Silaturahmi. Dia lagi mau main ke rumah nenek. Banyak banget bawaan. Assalamualaikum. Mau beli gas, Bu? Kok gak ada orangnya sih? Oh, lagi renovasi dia. Assalamualaikum. Selamat, ya Allah. Mau beli gas. Lu ngapain pakai sarung begitu sih? Desainer mau datang belum pakai celana, udah assalamualaikum terus. Gimana coba dia? Pakai maksudnya boxer. Celana rapi dong, Dil. Ya Allah. Masuk Gun. Assalamualaikum. Kita ada di rumahnya Fadil, guys. Ini mamanya. Ya Allah, mamanya cantik. Ini mah. Ya Allah. Ini boleh oleh buat Dila sama buat mama, ini masih fresh ngambil dari toko. Sehat, Ma? Ini kita boleh masuk gak sih? Boleh. Assalamualaikum. Dil, ini gimana Dil nih? Gini. Kena. Tarik aja, gak apa-apa. Hah? Ditarik aja. Tarik kemana lagi, Dil? Oh iya, gini. Assalamualaikum. Lu maaf ya, rumahnya jelek. Yang rumah kayu. Sibuk banget sih, bapaknya. Macam. Bapak sehat? Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Kita biasa ngeliat di Instagram, di YouTube, rumahnya gede banget ya. Dil, itu ada bathtub punya lo, kamar mandi lo. Iya. Oh, nah lu jarang mandi, ngapain lu pakai begitu-gituan, Dil? Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak, gimana kabar sehat, Dil? Alhamdulillah. Lama amat. Tadi ketiduran ya, Uti. Padahal apa yang berapa akan keluar? Serius? Oh, aku ikut sih ada, Pak. Kiosnya kan jinak ya, Dil? Jinak? Kayak gini, enggak. Coba sini, enggak deh. Kenapa? Ntar kuping gue dimakan, Dil. Besok gue mau syuting, Dil. Iya. Atrap, yang atrap ya, sebenernya. Dia ngerti siapa lagi gitu kali ya? Dia kalau ngelihat orang yang bisa diajak kompromi, dia baca mantra. Serius? Serius. Dia kenapa ngomong mantra sih? Kalau dia pocong. Kenapa? Udah dia angkat dia. Udah dia tuh sendiri. Enggak betah kali. Belum mandi sih. Lu. Ini kursi kerajaan bapaknya.
Ini emang tiap hari pasti duduk sini, Pak. Iya, duduk sini lihat TV, berita, ya, dijual. Bagus banget ini. Ya Allah, iya, Mak. Jangan gigit, otong. Mak, buka dong bajunya. Tadi jangan sampai salah mau punya Dila. Iya, coba. Dila takut nggak muat deh. Ya Allah, kalau nggak muat gimana tuh? Cocok. Iya. Soalnya gue nggak bikin syar'i, Ma. Ayo Bang Islam. Ini kakaknya. Jangan gue terus tuh. Mau kemana sih nge-gym? Mau gak ya? Oh, mau temenin? Oh, ya udah, kita mah tau. Hei! Mau udah diliatin untuk nutungnya? Ini mau dicoba. Mau dicoba. Mahal tuh mah 250 ribu. Bagus. Iya, bagus banget. Ntar butiknya di Kemang, Ma. Ntar kita main-main. Kalau harapan indah itu manja. Oh. Ini yang versi mahalnya, Ma. Oh. Kalau anaknya sih belum mampu beli ini. Buat ibunya masih mikir pasti, gue yakin. Ini anak nih, Fadil. Anak yang baru meletek, beliin baju emaknya seharga ini pasti mikir. Wah, coba kasih tauin harganya berapa? Ya lu nonton aja nanti vlog gue. Oh iya. Lu lihat. Udah jangan, mama jangan tahu, biarin. Kan biar dia beliin. Aduh, ngimpi yang beliin. Baju dia aja gak ada yang cakep. Dia beliin baju emaknya segitu, aduh udah gak mungkin. Udah gak mungkin, udah. Kita datang ke butik kita borong, Mak. Ke rumah lu aja, lu gak ada persiapan-persiapannya. Lu pakai baju rumah gitu. Gak ada lu harga-hargain gua apa gitu. Ya abis ini ganti. Udah telat. Mau ketemu Raffi Ahmad, lu kayak ketemu gubernur lu. Apalagi? Emang? Mau anterin pulang. Udah kayak dianterin pulang sama siapa. Ya, emang. Emang aku pakai baju apa ketemu? Ini barusan asisten gue cek. Enggak dikasih minum bil gitu. Enggak asisten cek. Enggak dikasih minum bil katanya. Ini kalau ke rumah. Di mana-mana kalau bertamu ada minumnya apa gitu dia. Dan tadi belum ditanya emang ya? Enggak ada. Kenapa, Kak? Enggak ada, Pak, dari tadi enggak ada. Biasa kalau kayak begini apa ada aja orang. Enggak benar, Pak. Ngomong tuh apa ada aja. Nih, bos. Dengar ini. Aus. Berarti Pak. Ini enggak usah repot-repot. Udah siap deh minum. Aku mau gelas, Mbak. Kita di mobil bawa ya. Ambil di mobil aja, Pak. Di mobil. Ambil di mobil. Ada ya. Ada. Berarti air panas, berarti biar tenggorokannya lega. Kemudian dari Fatmawati ke sini udah 15 kilo. Ya emang jalan kaki. Ada buat aku, air minum aku. Ya Allah, papa sampai repot-repot banget sih, Pak. Anaknya kemana? Gak ada di rumah. Gak ada, lagi pada pergi. Oh, gitu. Ya Allah, mana dijamu pakai air berwarna. Mewah banget. Tuh. Udah cukup, Pak. Udah. Coba kebanyakan gak airnya, entah gak berasa lagi. Sampai hambar banget. Sampai hambar banget. Gak ada rasanya ya? Kayaknya ke warna kue deh. Ayo. Jadi kita rencananya mau dimasakin sama mamanya Fadil. Tapi mau cek, ntar dulu deh ya. Ntar lagi itu mau beli. Rumah ada kulkasnya lebih gede dari orangnya. Lu tau? Deal. Iya, gue rasa lu bisa masuk dalam kulkas lu deh, Deal. Dilihat Kak Igun, dimana-mana kulkas itu emang lebih gede dari yang punya. Kalau kulkasnya gede dari yang punya, baru aneh. Berarti gua aneh? Aneh. Hei! Tuh, coba liat tingginya aja, tinggal dulu, Kak. Lah, gua kan model, Deal. Coba jalan dulu. Kayak Islam, sini. Duduk sini. Gak apa-apa, duduk aja, duduk. Ini baru pecinta kopi. Iya, batuk ya. Astagfirullahaladzim. Hey yo, coronavirus check. Hachu. Run. Bawang iya. Ini salad buah, ini kelapa ketan. Biotika enak. Kalau di Kebuli enaknya apa aja sih, Mas? Apa aja? Kambing. Sambil goreng. Enggak, ininya dagingnya. Oh iya, kambing sama ayam. Oh, kambing ayam. Dalam mama nih. Itu enak tuh, sambal gorengnya. Sekarang
aku mau ke kamar. Eh kok gue gini, gue kayaknya kayak gorila tau. Yola tuh lucu banget. Ini Kak Islam. Iya. Fadil. Hilang kanannya tuh. Iya ini. Enggak, kanan lagi ada. Mana? Kanan, udah tau kanan kiri. Jadi kanan ini. Kak Islam sini gelap banget. Tapi lo kecilnya jelong ya dia? Ini kamarnya nih. Biasa kalau misalnya kalian berisik. Biasanya kalau dia bikin konten di sini nih. Ini anak jorok jarang mandi di kamar mulu. AC enggak pernah mati, ini gue tahu. Nah, gue mandi lo video call gue berkali-kali, gue lagi mau mandi. Enggak ada. Ini lemari siapa ya? Lemari gue. Ini kayaknya jas udah kayak laulu banget ya. Oke. Itu pas gue kelas 3 SMA. Mana sih, Dik? Lu maksud gue lu udah jadi bintang, bajunya enggak ada yang bener sih, Dil. Halian. Lu mau punya baju apa gimana sih, Dil? Punya. Nah, ini baju-baju santai. Tapi tas di bawah aja. Lu masa pengen dalam lu begitu sih, Dil? Dil. Hah? Dih, gue punya celana dalam yang bagus. Ya Allah, warna. Nih. Ya Allah, Fadil. Hah? Ya, gue harus tarik celana dalam kayak gimana? Ini yang bagusan kayak Dil, apa ya. Gitu, mereknya apa gitu. Ini bagus nih mereknya tuh. Ya Allah, Dil. Mereknya dong, ya. Nih, mereknya Chanel. Ya Allah, Dil. Keren kan? Lu beli di pasar. Hah? Beli di pasar. Ya Allah, Dil, lu begini, Dil. Kolor lu, Dil. Ya Allah, kalau gua perempuan sih gua malas buka, Dil. Oh, baju kagak yang benar. Ya ampun, Dil. Sisihkan dong uangnya buat beli baju. Kan lagi PSBB belum bisa belanja kayak gua. Mana? Ini baju udah gak ada yang muat semuanya, Dil. Ya Allah, gua harus makeover lu. Gua mau harus gimana, Dil, ini? Hah? Lu kemana kok malu? Hah? Adil? Hah? Gue ngandung lu sembilan bulan. Hah? Lu dandan perempuan pakai rambut. Ya. Lu hargain gue nih sebagai mak lu nih. Gua malu, Dil. Hah?